Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan maiden ya. Ini pesawat orderan dari mana ya? Bentar, saya lupa, tak cek dulu. Sepertinya Tangerang, Banten ya. Dari Om Sigit Purnomo ya ini orderannya. Terus untuk lokasi sendiri dari Kecamatan Meglasari, Kota Tangerang, Banten. Jadi ini orderannya dari Tangerang, Banten atas nama Om Sigit Purnomo. Untuk nama di bodi ini saya gratiskan, free. Flying Pass, ini namanya Flying Pass guys. Jadi orderannya saya kasih nama gratis dan namanya dikasih nama Flying Pass. Jadi seperti ini. Jadi mau kita terbangkan, wangi ini gede tenan. Ini dim, itu sampai bergoyang-goyang. Mungkin kalau di audio saya nggak kedengaran banget ya, karena ini ada peredam noise-nya. Makanya saya bingung, kadang kalau maiden itu kan pesawat, kalau nggak terlalu dekat sama saya, ini suara baling-baling muter aja nggak kedengeran. Maunya nggak pakai mic, tapi kalau nggak pakai mic, nanti suaranya dari saya ngomong gini nggak jelas ya. Jadi untuk teman-teman yang mau order pesawat seperti ini, bisa ya langsung hubungi di nomor WA 089647465011 ya. Ini cuacanya tuh pagi tadi mendung, itu kelihatan dari sana itu ujung timur ini. Nah itu bagian atas itu sampai kelihatan gelap ya, tapi udah mulai berangsur mulai cerah. Ini saatnya kita prepare maiden. Arah anginnya ke utara, itu ada bendera itu warna ke sana ya itu. Kita jadi terbangnya harus melawan angin ke sana. Otomatis pesawat ini saya lempar karena tidak mungkin take off di sini. Jadi untuk teman-teman seperti Om Tarto ya, yang punya sawah kemarin order pesawat saya dari Lampung, terbangnya nanti dilempar Om. Dilempar kayak Om Tarto itu kan, nanti landingnya di suket-suketan kayak gini atau di tanah kayak gini, atau di cucruk di kayak gini nggak apa-apa sih, tapi yang tinggi ya, rumput yang tinggi. Kalau nggak tinggi, nggak rata kayak gitu, nanti rawannya di roda. Hari di temang sangke di kayak gini nggak apa-apa, yang penting posisi landingnya sudah pas, gasnya jangan terlalu kenceng. Jadi ketika dia landing menyentuh tanah atau mencok nenggon bekas padi itu enggak hard landing. Oke, kita prepare. Selain bonus nama, masih ada lagi bonusnya. Jadi saya bonusin alarm buzzer lipo checker ya. Ini fungsinya untuk ngecek tegangan baterai itu berapa volt, sama dikasih di baterainya ketika terbang. Jadi kalau teman-teman terbang nanti indikator baterainya habis kan dengar suara alarmnya ini. Nah ini kebetulan baterai baru datang kemarin, semalaman tak cas ya ini. Pemasangannya gampang. Jadi warna hitam ini di pojok paling kiri ya, seperti ini posisinya. Bukan seperti ini. Seperti ini nggak bakalan bisa nyala, kebalik main plusnya. Jadi seperti ini ya. Terus dimasukkan semua. Ini kan kurang masuk, tinggal dipencet. Nah udah masuk. Terus alarm masih baru kayak gini belum disetting ya. Ini ada tombol satu di atas. Ketika sudah saya setting untuk teman-teman yang membeli dari saya, khususnya untuk pemula, ketika ini sudah saya setting nggak perlu dipencet-pencet lagi ya. Karena settingannya udah auto nyimpen, nggak perlu dipencet-pencet. Ini baterai lipo, saya settingnya di 3,6 volt. Jadi nanti kalau baterainya sudah 3,6 volt salah satu selnya, alarm ini akan berbunyi dan masih ada kesempatan waktu untuk landing 1-2 menit, bisa lebih tergantung teman-teman bisa pinter-pinteran main gas. Nah ini loh anginnya gede, pesawatnya belum saya ajak terbang udah mau take off aja ini guys. Oke, langkah selanjutnya kita pasang baterai. Baterai ini kan ada velcro kasar dan lembut, ini mentok di depan. Jadi habisnya velcro ini kan di depan untuk CG-nya ya. Sebentar, seperti ini. Nah ini kan udah mentok di depan, udah pas ini ya. Nah ini udah kuat guys, kalau udah pakai, nggak perlu pakai kalung strap, nggak bakalan lepas, kecuali kalau kalian jatuh baru mencelat. Terus CG-nya itu di sepertiga dari sayap depan, ini sayap depan ya. Kira-kira di CG-nya itu di separ, ini kan separ ya, selongsongan daerah sini, CG-nya dari bawah gini. Nah ini ya, ini dari bawah. Ya, tantangan saya kiri kanan tangannya gini untuk nyegi. Terus paling misalkan maiden kayak gini perlu tambahan adjust, ngetrim-ngetrim sedikit, nggak banyak. Cek, bentar guys, ini remote-nya tak ambil dulu.
remote kita nyalakan, pastikan semua tombol ini off ya, karena ini Om Sigit sudah pernah terbang, pastinya sudah lebih jago dan tahu mengenai peremotannya. Tombol ini khususnya 1, 2, 3, 4 ini harus ke atas. Kalau dia ke bawah nanti dinyalakan akan berbunyi warning. Sama gas ini juga harus turun ke bawah. Kalau nggak ke bawah gimana mas? Kita nyalakan saja. Tuan, warning. Walaupun tombolnya sudah off, ini kalau gasnya nanti belum ke bawah, tetap warning. Ini tadi belum warning karena belum saya kalibrasi ya. Kita coba lagi. Kita matikan, gasnya kita naikkan. Nah, bunyi kan? Ini harus turun. Nah, gini. Karena kenapa ada fitur ini? Kalau nggak ada fitur ini, misalnya gini ya guys. Ini posisi gaspol tidak ada warning, kita colokkan. Ini baling-baling bisa muter. Kita di depannya langsung kena, ini bahaya ini. Jadi bisa kena kita. Jadi harus safety ya. Apapun mainan harus safety. Oke, kita lanjutkan ya. Colokkan baterai. Ini kan soketnya kuning, female to male. Jangan sampai terbalik, kalau terbalik pun juga nggak bisa masuk guys. Jadi kita colokkan gini dari bawahnya. Remote tapi udah nyala ya itu. Nah, sudah terkoneksi. Dan sebelum terbang itu wajib kita cek control surface. Control surface itu apa? Aileron, elevator, rudder. Jadi harus dicek beloknya udah bener belum, kiri, kanan, naik, turun. Terus gasnya juga. Nah, ini udah bisa ya. Oke, siap kita tes terbang. Terbangnya kita lempar ke sana ya. Jadi melawan angin ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Persiapan take off ya. Jadi semudah itu ya menerbangkannya. Cuma dilempar, tapi ini perlu saya setting dulu. Masih ngedown, elevatornya belum netral ya. Masih turun-turun. Biasanya kurang ngetrim down, ini malah pesawatnya masih terlalu ngedown, kurang up. Ini kebetulan anginnya gede kan guys, pas nyeting ini mabure. Jadi kalau terbang lagi perdana gini, tenang, nggak usah panik, ditrim. Mas pesawatku kok terbangnya beloknya ngiri terus, berarti ditrim kanan. Mas kok pesawatku nukik terus, ditrim naik ke atas itu. Jadi cara ngetrimnya juga harus sambil terbang. Kalau nggak sambil terbang nanti kita nggak bisa tahu pas apa enggaknya. Nanti kalau pesawatnya udah ketemu trim-triman nih, walah, nanti enak guys. Terbangin langsung mandul. Ini gasnya cuman 40% loh. Anginnya kondisinya seperti ini, cuman mungkin nggak begitu kedengaran ya, karena saya pakai mikrofon wireless, sudah ada peredam noise. Peredam noise kalau tak matikan malah mic-nya ikut, nggak ada suara nih guys. Oh, terbang auto stabil sendiri, ini nggak pakai gyro loh. Loh, tak lepas, remote-nya tak lepas. Loh mas, pesawatnya mabur dewe mas. Loh, belok dewe. Oke, jangan sampai di atas kepala, langsung saja kita belokkan ke sana. Jadi kalau menerbangkan pesawat, apalagi untuk belajar pemula ya, jangan melewati di atas kepala kita, bikin disorientasi, nanti bikin bingung juga. Ini terbangnya di arah depan kita aja, muter-muter, jangan sampai melebihi kita. Nanti kalau melebihi yang nerbangin nanti bikin bingung, bikin disorientasi. Ya ini angin nih, kenceng aja main gasnya, cuman segini udah ngambang banget ini pesawatnya. Ini udah enak ini Om Sigit Purnomo ya. Paling nanti kan ini saya lepas ya Om. Saya lepasin. Jenengan Maiden nanti ngetrim-ngetrim sedikit lagi Om. Nanti kalau di trimnya udah ketemu udah enak. Oke, untuk trim ini mas, tolong tampilkan kamera di remote-nya ini. Ngetrimnya ini ya, tombol kayak gini tuh bukan dipencet, tapi digeser ke kiri atau ke kanan gini. Jadi gesernya bisa ditahan, bisa satu-satu tik-tik gitu ya. Nah gitu. Jadi kebanyakan ngetrim itu di bagian kanan ini. Ini naik turunnya pesawat. Kalau pesawat terlalu turun, berarti ini ditrim ke bawah biar pesawatnya nggak terlalu turun. Tapi misalkan mau mainnya ditahan gini, nah gitu harus dikit-dikit. Kalau kebanyakan nanti malah bisa terlalu naik atau terlalu turun ya, harus dirasakan.
Jadi sambil pegang remote gini, diluruskan pesawatnya sambil ngetrim. Kalau enggak gini, satu nahan di sini. Ini kan tangan kiri kita nganggur, guys. Gasnya ini enggak perlu ditahan, ini udah ngunci. Misalkan kita mainnya di 50%, ya ini 50% terus. Jadi enggak perlu dipegangin gini, enggak perlu. Tangan kita kiri kan nganggur buat ngetrim gini. Oh, pesawatnya yuk, kurang ke kiri, trim kiri. Pesawatnya kurang turun, trim ke atas biar turun gitu. Jadi tombolnya ini kan sudah ada panahnya ya, panah ke atas ke bawah ini, segitiganya ini. Jadi bukan dipencet, ini kalau dipencet nggak bakalan bisa, jadi digeser. Oke, kita lanjut ke penerbangan lagi ya. Saya mau terbang tinggi untuk ngetes, ngetrim-ngetrimnya. Kurang apa kan saya cek di atas karena di bawah itu anginnya sangat lumayan kenceng. Semakin kita terbang tinggi itu semakin pesat stabil karena hamba udara ketika khususnya anginnya besar. Minimal tinggi 50 meter seginilah, itu pesat akan lebih stabil. Kita cek lagi. Oh, udah anteng itu lah. Ketemu anteng di sini, guys, karena di sini nggak ada pusaran angin. Jadi biasanya kalau ada angin, memang kita sebagai pilot harus mengendalikan ya, kayak pesawat asli kena angin kan harus dikendalikan. Kalau enggak ya bisa jatuh ya. Tapi cara mengendalikannya juga nggak susah. Sebenarnya kuncinya menerbangkan pesawat ini adalah di mental kita. Kita grogi nggak, ngewel nggak. Kalau mainan RCK, RC kapal mungkin kita masih bisa tenang berpikir nyantai ya. Tapi kalau ini kan nggih benda terbang, jadi kita harus konsentrasi dan penuh adrenalin. Makanya banyak yang pengen menjajal dan suka di hobi aeromodeling ini karena adrenalinnya dan gerakannya nggak bosen nih, guys. Kalian mau terbang santai seperti ini bisa, mau manuver juga bisa kalau sudah mahir ya. Kita praktekkan manuver. Ayo gas dulu ya. Tuh, pesawatnya bisa manuver. Jadi nggak hanya kalem, guys. Oh, bisa joget-joget. Ini bisa oleng-oleng juga seperti truk oleng, guys. Oh, angin gede masih bisa terabas. Ayo, flying pass. Oh, ini tak bikin gasnya tak pasin biar pesawatnya kayak bisa hover ya, kayak drone. Ini main gasnya diocok terus di sendal-sendal gasnya sambil distabilkan kiri kanannya biar bisa nahan pelan. Untuk busa burung di saat juga oke banget ini. Baterainya juga irit kalau cuman terbang santai. Nah, kita muter-muter kayak gini. Burung udah takut lihat objek terbang kayak gini. Walaupun ini belum ada dikasih suara senden tuh, burungnya kelihatan tuh, Mas. Wah, aku liatin burung sampai gagal fokus. Tuh, burungnya lari ke sana itu, tak kejari dulu. Nah, ke arah timur kayak burungnya, guys. Karena di sana yang ada padinya tumbuh, kalau di sini udah dipanen. Wes tak kon lungo ning kono. Kita coba lepas ini crosswind posisinya. Oh, mantap. Kita agak mundur aja, Mas Dimas. Biar pesawatnya bisa terbang di depan kita. Agak mundur, Mas. Nah, saya mau lepas dari ujung timur ke barat ya. Ke lagunya Wali ya, Dim. Ujung timur ke barat. Oke, saya mau jajal ini angin gede posisi crosswind. Ini ngerasain kayak pesawat asli kayak gini, guys. Mau mendarat, runway-nya sudah lurus tapi angin crosswind seperti ini. Nah, yang terjadi apa? Pesawat miring-miring seperti ini. Tuh, sampai ngepot-ngepot kayak gitu. Jadi, pesawat asli pun sama. Ketika mau landing posisinya crosswind, crosswind itu runway-nya sudah lurus ke arah timur barat ya, tapi anginnya dari utara ke selatan atau selatan ke utara. Jadi menyeberangi runway itu sangat menjadi tantangan. Makanya kalau menerbangkan pesawat kayak gini harus landingnya ngelawan angin biar lebih gampang, tidak banyak koreksi untuk pergerakan stiknya.
Di seperti itu ya. Kita coba lagi guys, sambil belajar ini, belajar landing keadaan angin miring-miring. Mantap. Oh, yang penting mental guys, nggak bisa pun menerbangkan ini kalau kalian nggak grogi. Kalau kalian bisa mengendalikan tremor di tangan, insya Allah bisa. Tapi kebanyakan ya, sebagus-bagusnya kayak saya bisa apa punya RC car atau RC boot juga, tapi ketika baru pertama nerbangin pesawat ini memang sensasinya tuh dredeg guys. Ada sing keringet dingin, ada sing jempolnya dua-duanya ngewel, bahkan ada yang kakinya juga ikut ngewel. Jadi sensasinya setiap orang beda-beda ya, makanya menguji adrenalin. Kadang pun pesawatnya walaupun sudah mudah diterbangkan seperti ini, tetap penerbangan perdana atau maiden flight itu menjadi sebuah deg-degan tersendiri ya. Tapi kalau sudah bisa ya nanti dengan sendirinya rasa deg-degan itu akan hilang. Dengan cara jam terbang tinggi, kita latihan siap. Kalau ada waktu ya setiap berapa hari terbang, meluangkan waktu paling enggak ya seminggu sekali. Kalau lagi kerja full 6 hari, minggu libur ya minggu terbang. Jadi nggak ada lapangan mas, ini sawah kayak aku aja kayak gini bisa ya, nggak harus di lapangan, ini aja di sawah. Ini di sawah kan di tengah-tengah ada galengan jalan seperti ini ya, yang untuk lewat ke sawah ini. Landingnya di sawah aja, di pinggiran kayak gini. Kalau saya sudah dipanen, landing di sawah nggak apa-apa, tapi kalau belum dipanen ya udah tinggi-tinggi jangan landing di sawah orang ya, nanti ngerusak. Kalau di sawah sendiri nggak apa-apa, tapi ini pun kalau landingnya kepepet di sawahnya sendiri ya, udah mau panen, posisi landing udah bener, nggak ada parah angin, udah posisinya ketinggiannya cuman 1-2 meter, udah langsung matikan gas, landing di pari nggak apa-apa. Nggak sampai kerusakan parinya, nggak fatal, maksudnya nggak bikin rontok karena propellernya kan tidak muter ketika nol gas. Berapa menit mas Dimas? 12 menit mas. 12 menit, wah ini anginnya gede, masih bisa lumayan ya, berarti 10 menitan ada ini. Kalau saya terbang tinggi, makin irit guys, ini sanggup kursi sambil ngopi makan cemilan, wah mantap sekali, sahdu. Apalagi anginnya sepoi-sepoi kayak gini, tapi ini nggak sepoi sih, gede ini cenderungnya anginnya. Jadi untuk teman-teman ya mau seperti ini ya, langsung saya arahkan lagi di nomor WA 089647465011. Nanti di deskripsi saya tulis, karena fast respon ini langsung WA. Jangan teman-teman baru tanya pun nggak masalah. Jadi lah aku cuma tanya ya mas, tidak apa-apa mas, lebih tidak apa-apa, nabung dulu ya mas, kurang tidak apa-apa, bebas. Mau beli pesawat aja boleh, pesawat elektronik boleh, terus apa ya, paket RTF seperti ini boleh. Jadi tergantung teman-teman. Kalau teman-teman masih pemula banget, belum punya elektronik sama sekali, saya sarankan seperti ini, paket RTF. Tapi kalau teman-teman kiranya sudah punya elektronik daripada mubazir, katakanlah sudah punya motor dinamo, motor dinamo ya sama aja, ISC, terus baling-baling, remote, baterai atau charger, itu tinggal pesen pesawatnya saja plus servo bisa. Harga mulai dari 800.000, 1,7 dan 2,5 tergantung kelengkapannya ya. Untuk paket 2,5 ini sudah saya terbangkan. Jadi misalkan ini terbang ada risiko jatuh di saya ketika saya maiden, ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Makanya keunggulannya paket RTF kayak gitu ya. Tapi ini saya juga agak bingung guys, karena
harga remote ini ada kenaikan, nggak stabil. Makanya kalau saya bikin harga itu udah harga termurah, cuman kalau remote-nya stoknya sedikit, biasanya itu di pasaran toko online itu tiba-tiba naik, guys. Ya biasalah, kayak kita ada kelangkaan barang apa, harganya terus dinaikkan kayak gitu, guys. Mau gimana lagi, guys? Jadi resikonya kayak gitu. Kalau berjualan ada spare part yang harganya sudah stabil, saya sudah kasih harga RPF 2,5, tiba-tiba harga remote-nya naik, guys. Nah itu saya yang bikin pusing. Nanti kan mau bilang ke konsumen juga nggak enak lah, tadi katanya harganya segini, mas. Lah ini stoknya tinggal 4, om, di online harganya juga segitu, naik itu paling murah padahal, lah gitu. Tapi ya itu nanti bisa didiskusikan lah sama pembeli, karena gimana ya, yang bikin naik bukan saya, memang barangnya yang naik. Nah ini kalau pakai 2,5 dengan harga remote masih stabil, itu kalau terbang kayak gini ada apa itu tanggung jawab di saya. Jadi udah sepaket saya bikinkan video penerbangan seperti ini. Dan saya tes juga kemampuan pesawat. Makanya tujuannya sebelum dikirim itu biar kita bisa tahu pesawat ini bisa terbang enggak? Pesawat ini terbangnya stabil enggak? Jadi kalau sampai di tangan konsumen ada apa-apa, ya mohon maaf, itu berarti human errornya di pembeli, mungkin baru belajar jatuh, itu hal wajar. Jadi nggak perlu, aku tadi nggak fokus, guys. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu khawatir, nggak perlu minder. Kok gimana ya, mas, pesawatnya anu jatuh nggak bisa terbang? Ya kita harus menyadari kita masih belajar. Jadi kalau ada crash ada apa itu ya murni karena kita masih belajar ya. Kalau kita sudah bisa menerbangkan seperti ini, mau keadaan angin gede, nggak ada angin pun pesawat masih bisa terkendali seperti ini ya. Jadi tidak, sudah tidak berpengaruh kalau kita sudah jago seperti ini. Saya juga masih belajar ini. Terus ekor belakang ini jangan dimainkan kalau terbang. Fokusnya di kiri kanan sayap depan, naik turun ini ya. Karena kalau kita tidak tahu untuk menggerakkan yang belakang terlalu banyak, saya praktekkan yang terjadi apa, kita terbang tinggi dulu. Ele apa rudder namanya, sirip tegak itu. Rudder itu posisinya sirip tegak di belakang, terus cara beloknya di sini. Ketika di darat itu untuk belokin roda. Kita lihat ketika kita membelokkan secara full, yang terjadi apa, kita lihat di pesawat. Wang ini datang guys, ini tak unggah ke dhuwur. Saya mau mempraktekkan ketika rudder ini saya tarik ke kiri secara penuh dan agak lama, yang terjadi pesawat seperti apa? 1, 2, 3. Nah seperti itu yang bikin panik ya, pesawat itu langsung berbelok seperti itu. Jadi jangan main rudder ini sangat banyak ya. Misalnya nanti sudah bisa, mainnya dikit-dikit aja. Belok gini lah, itu dilihat dari pesawat ya. Belok gini sedikit pakai rudder, ya pesawatnya miring kayak gini bodinya. Nah, fungsi rudder sendiri untuk membelokkan posisi badan pesawat. Tapi kalau terlalu berlebihan dan terlalu lama, dia akan jungkel, guys. Misalkan kita terlalu lama belok ke kiri sampai mentok, wah itu fatal, dia langsung jungkel gini. Loh, langsung kayak gini. Ke kanan, oh langsung oleng ke kanan. Jadi yang benar, kita baru belajar fokus di aileron sama elevator. Aileron itu sayap depan untuk belok kiri kanan seperti ini ya. Belok kiri, bales, terus kurang turun, senggol down sedikit lepas. Jadi stiknya jangan ditahan lama. Kalau ditahan lama dia akan turun terus. Saya contohkan ini terbang tinggi ya. Ini nyamping aja biar kelihatan. Wah pesawatnya terlalu naik ini. Tak dorong ke bawah, lah ini nggak saya lepas. Lah yang terjadi kayak gitu, kalau udah kayak gitu nanti kita panik. Lah misalnya gini, waduh ini pipi, waduh. Lah terlalu naik, karena ini udah otomatis respon kita. Kalau melihat pesawat terlalu turun, tarik ke atas, tarik atasnya kebanyakan, jadi ini kayak gitu. Kita praktekkan di pesawatnya lagi ya. Jadi fokus di video pesawatnya. Ini terlalu turun,
kita tarik naik. Wah, aduh, ini gimana mas, mas? Waduh, waduh, grogi lah. Harusnya jangan kayak gitu. Kita ulangin lagi praktekan. Ketika pesawat terlalu turun gini, ditarik naik ke atas sedikit lepas. Terus misalkan kita ulangin, tarik ke atas sedikit lepas. Jangan ditahan lama, apalagi di gas gede. Dia akan terbang naik turun lumba-lumba seperti itu tadi ya. Jangan gini, terlalu turun. Kita naikkan sedikit lepas. Jadi jangan panik. Kalau kita panik, pesawatnya semakin tidak terkendali. Jadi saya contohkan gini. Ini terlalu turun. Kita narik epol. Wah gini, pesawatnya nggak kuat. Akhirnya bisa jatuh gini. Nah, kayak gitu ya. Itu yang biasanya bikin pas belajar jatuh crash atau maiden jatuh itu gara-gara kita terlalu lama untuk narik tuas. Pesawat asli pun sama, guys. Pesawat asli walaupun kelas apa ya, itu sudah ada gironya. Kalau pesawat penumpang itu tepat giro ya, yang pesawat Boeing Airbus itu. Itu misalkan joysticknya ditarik naik ke atas terus, speednya hilang, dia akan setel jatuh, guys. Jadi nggak menjamin giro itu bisa menyelamatkan. Kecuali ada pesawat asli mungkin yang canggih ya, bisa mengkondisikan pesawat biar tidak kehilangan speednya, bisa otomatis ngonter untuk speednya biar tidak sampai minus gitu ya. Jadi naiknya gini, naik sedikit, oh terlalu naik mas, dorong ke bawah dikit, lepas, dorong ke bawah dikit, lepas, naik dikit, lepas, dorong dikit, nah gini. Jadi jangan gendang-gendapan sing kayak gini. Ini lurus, naik, wah kayak gini, bingung biasa nih. Waduh jatuh mas, lah kayak gitu. Itu yang bikin panik guys. Ya, apalagi kalau posisi kayak gitu, biasanya di dekannya rairam itu. Langsung ngewel kabeh sawah ini. Jadi terlalu naik kayak gini, dorong aja dikit ke bawah gini. Nah, terlalu turun mas, naik dikit lepas, belok kiri lepas, kiri, balas kanan lagi lurus lepas, naik, belok kiri lagi, balas kanan, belok kiri sambil tarik naik dikit, luruskan lagi pesawatnya. Jadi pesawat itu kalau tidak berbelok harus lurus, nggak boleh miring-miring seperti ini. Ini kan saya lepas remote ya, itu miring-miring terus. Jadi boleh miring itu ketika belok kalau untuk belajar. Nah ini saya belokkan ya, ini miring, sambil ditarik naik sedikit, biar nggak turun. Kalau sudah gini langsung dibalas ke kanan, diluruskan. Belok kiri, balas lagi ke kanan. Belok kiri, balas lagi ke kanan. Jadi orientasi belajarnya kita beloknya, muternya ke kiri terus, jangan dibolak-balik ke kanan ke kiri. Nanti kalau bingung malah bisa jatuh. Misalkan kita habis belok kiri gini ya, belajar udah gini, belajar belok kirinya belum lancar gini, kita langsung ke kanan. Ke kanan gini. Wah, wah, waduh, waduh, ini nyedak ya deh guys. Piye-piye lah itu, bikin panik nanti. Makanya kita fokusnya satu putaran. Teman-teman bisanya ke kanan terus. Bisanya ke kiri terus. Kalau dulu saya awal belajar ke kiri terus. Karena rata-rata pilot itu ke kiri ya. Mungkin ada yang ke kanan juga. Dan bahkan ada yang sekali belajar itu bisa kanan dan kiri. Langsung udah bisa, kayak udah pilot-pilot yang pro itu ya. Jadi udah bisa, nggak bingung. Ke kiri ke kanan nggak bingung. Terus ketika kita masih terbang bingung. Aduh, ki pesawatnya kok miringnya ke kiri ya? Kok tak belokin makin ke kiri? Berarti kan keliru kita sticknya. Kita biasakan nyenggol stick gini. Gini-gini kan. Jadi biar tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu, oh ternyata kalau tak kesitu kan salah gerakannya. Ong pesawatnya miring ke kiri, masa saya belok ke kiri? Ya udah, akhirnya makin miring ke kiri dan bisa berakibat ketinggiannya turun secara drastis, bahkan bisa menjadi crash atau jatuh. Jadi stepnya itu kita harus sering nyenggol-nyenggol stiknya. Nah, disenggol-senggol gini biar kita tahu, oh belok ke kiri ke sana, ke kanan ke sana. Kalau kita bingung orientasi ya. Berapa menit Mas Dimas? 23 menit, Mas. Wah. Lumayan ya. Mungkin flight time-nya 20 menit ini. Gasnya cuma segini terus tadi. Paling kenceng aku 60%. Itu banget ya. Ini mikrofonku masih menyala, Mas. Masih. Oke. Kita fokuskan lagi biar tidak ngeblur.
Nah, pesawat irit banget ini. Ini nol gas ini. Tapi baling-balingnya masih muter ya, kena angin. Lah, itu udah nol gas. Kalau landing kayak gini, anginnya besar, jangan nol gas. Ditambah-tambahin di sendal dikit. Kalau enggak, dikasih gas sekitar 30%. Nanti kalau udah mendekati lokasi titik yang mau buat mendarat, udah bener-bener anteng, baru dienolkan biar pesawatnya itu tidak naik-naik lagi. Oh, angin gede masih bisa menari-nari, jadi nggak masalah, masih bisa manuver dengan enak. Ini kalau pesawatnya komposisi saya berat, nggak bisa seperti ini guys, apalagi dengan low speed kayak gini, terus manuvernya kayak gini sama dapat angin. Tuh, pohon pisangnya bergoyang-goyang. Ini settingan endpoint tak bikin 70%, jadi nggak terlalu lincah banget. Biar nanti Om Sigitnya adaptasi, kalau kurang lincah tinggal tambah endpoint. Untuk tutorial pun di YouTube ada, kalau ada teman-teman. Mas, endpoint atau cara ngetrim atau cara nge-refresh dinamo kebalik atau cara kalibrasi, itu di YouTube saya sudah ada tutorialnya semuanya. Insya Allah nanti saya bikinkan lagi biar terupdate ya. Dalam arti ketika dicari di YouTube, searching, biar rekomendasinya langsung masuk kena di tutorialnya yang sesuai yang kita butuhkan. Nanti kalau pas saya longgar-longgar, saya akan buatkan tutorial cara ngetrim, cara refresh. Refresh itu kalau terbalik servo gerakannya ya. Cara kalibrasi ISC. Terus apa lagi ya? Pak, mengenai itu, cara bikin out channel di remote kan 8 channel ya. Masih sisa 6 channel. Masih sisa di channel 5 sama 6. Itu bisa dipakai. Biasanya untuk servo, kalau teman-teman pasang apa ya, misalkan narik banner di ekore atau narik apalah pita, pitanya pengen dilepas, nanti bisa ditaruh di belakang, nanti bisa dirilis. Oke, kita prepare landing mas, mundur mas, karena alarmnya sudah berbunyi, saya ancang-ancang dari sana ya. Jadi alarm bunyi kayak gini masih ada kesempatan untuk landing. Saya harus hati-hati. Ini anginnya cukup krusial sekali. Mendaratnya pun miring-miring. Wis. Sampai ngepot ke sana ya, karena anginnya itu nyebrang ke sana, guys. Udah tak belok kepol ke kiri ke sana karena ini anginnya ke utara. Kita landingnya ke barat. Jadi ya wis, wajar kena angin seperti itu. Ini enak tali rapiah guys, nyangkut tali rapiah bareng. Saya sebentar ya. Eh, udah aman. Jos gandos, tidak ada hard landing, tidak ada kerusakan. Unit aman, baling-baling tidak lecet. Kita cabut dulu alarmnya, suaranya lumayan kenceng. Nah, kalau sudah selesai terbang, langsung cabut baterai biar safety. Buat jaga-jaga, kita nggak sengaja lagi ngobrol sama teman di depan gini, terus ini dimainkan gasnya gini, wah kena kita, kan bahayanya gitu. Oke, kita matikan remote-nya. Kita taruh sini lagi, ini alarmnya saya masukkan, ini plastiknya tadi ya, kita taruh sini lagi. Berarti berapa menit ini mas tadi? Tadi total ini? Ini 26? Ini 28, 26 tadi landing. 26 landing ya, berarti flight time-nya itu 20 menit lebih, karena anginnya gede. Kalau anginnya nggak segede ini bisa lebih lama, tapi dengan catatan terbangnya harus di atas. Tadi kan saya variasi banyak sekali ya, terbang di bawah, main gas tinggi, tak lepas lagi. Itu yang bikin boros seperti itu. Kalau teman-teman hanya pengen
menikmati terbang santai itu main di 50% stabil aman. Dinamo juga nggak panas. Terus katanya Om Sigit ini mau buat lomba Limbores, semoga nanti juara Om. Yang penting pokoknya itu harus berani, los aja. Jadi kalau lomba jangan mikir nanti kalau jatuh bagaimana ya. Jatuh itu sudah resiko ya, namanya benda terbang. Tapi kalau kita terlalu terfokuskan untuk mikir jatuh, nanti malah kejadian jatuh, guys. Jadi kalau sudah di perlombaan memang rasanya udah campur aduk, karena saya juga pernah ikut lomba Limbores dan Touch and Go. Walaupun saya sudah bisa menerbangkan pesawat, tapi kalau pas lomba ki yo ngewel asline, guys, podo wae. Nah, itu nanti bisa hilang sendirinya dengan kita sering ikut event-event, kita sering latihan bareng, kita ikuti lomba-lomba yang ada, nanti mental akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi kita harus percaya diri kuncinya. Terima kasih Om atas ordernya. Ini Flying Pass ya. Jadi nanti kita kirim langsung ke Tangerang, Banten ya. Jadi untuk teman-teman yang order, saya ingatkan lagi untuk kontak saya. Nomornya adalah 089-6474-6501 ya. Nanti teman-teman bisa langsung WA biar fast respon. Oke, mungkin itu saja video konten pada kesempatan pagi hari ini yang cukup cerah dan cuacanya sangat panas ini dan anginnya lumayan gede ya, guys. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah setia menonton di kanal YouTube saya. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan diberikan kelancaran rezekinya. Mungkin itu saja, apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan video konten kali ini, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.